di anak-anak TKA 1 Brescia dan TKA di Sano. Hari ini kita memasuki tema Senin Bersih. Nah, apa saja yang perlu dicuci atau dibersihkan anak-anak? Apakah anak-anak sudah berdoa? Pastinya sudah berdoa ya. Nah, hari ini kita akan mencuci sendal kita, mainan kita, mungkin juga yang lain. Tidak harus cuci sendal, cuci mainan, bisa yang lain. Dan Bu Yohana di sini punya sendal dan mainan. Jadi, Bu Yohana akan mencuci sendal dan mainannya Bu Yohana. Oke, mari kita lihat prosesnya. Pertama, kita masukkan sabun. Nah, ini deterjennya. Masukkan 1, 2. Nah, setelah itu kita masukkan sendal. Anak-anak bisa belajar perlahan-lahan, tidak perlu dengan sekuat tenaga. Oke, yang penting anak-anak bisa mencuci dengan bersih. Oke, disikat ya anak-anak. Seperti ini, dan anak-anak bisa masukkan ke air yang bersih untuk dibilas. Dan untuk mainannya, Bu Yohana tidak mengikat, dan Bu Yohana yang mencuci menggunakan tangan. Dimandikan. Oke, sudah selesai, kita waktunya membilas. Ini setelah itu anak-anak menjemur. Ini anak-anak menjemurnya di matahari ya, biar sampai kering. Seperti ini anak-anak. Selamat membersihkan rumah di rumah anak-anak masing-masing ya. Bu Yohana, Bu Sinta, Bu Monik menunggu video dari anak-anak ya. Terima kasih juga untuk mama papa yang sudah setia mendampingi anak-anak. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.